populer dan sudah dikenal luas oleh penggemar bola yakni Paulo Sitanggang. Pemain yang memiliki kecepatan dan skill individunya yang sangat mumpuni, ia berposisi sebagai gelandang. Bahkan saat ia masih membela timnas U19 ketika melawan Uzbekistan pada laga grup B Piala Asia U19 2014 di Tribunas Stadium. Paulo Sitanggang yang bermasuk di menit 55 menggantikan Sulfiandi. Dalam tempo 2 menit berada di lapangan, Paulo langsung menunjukkan skillnya dengan mencetak gol cantik untuk memperkecil ketinggalannya. Menerima umpan pantul dari Dinan Jafir, Paulo melepaskan tendangan keras layaknya halilintar dari dekat paruh lapangan. Tendangan Paulo selesai menaklukkan penjaga gawang Kamra FB Sport. Walau bukan beragama muslim, Paulo Sitanggang menyuruh teman-temannya untuk melakukan selebrasi sujud syukur kepada Tuhan. Dan berikut ini LR Football akan tampilkan kehebatan Paulo Sitanggang saat bermain bersama timnas.